menjadi simbolik kepada tanda restu seluruh ahli keluarga. Dan untuk makluman, majlis akan mempersilakan wakil dari kedua pihak untuk tampil bertemu dan bersalaman dengan pengantin tanda memberkati penyatuan mereka. Dan untuk memulakan upacara tersebut, majlis dengan segala hormatnya ini mempersilakan ayahanda dan bonda pengantin perempuan kita, iaitu Encik Omar Muhammad dan juga Puan Wan Azizah untuk tampil ke singgah sana. Dipersilakan. Okey, sekali lagi majlis ingin menjemput dan juga ingin mempersilakan ayahanda dan juga bonda pengantin perempuan kita, iaitu Encik Omar Muhammad dan juga Puan Azizah, dipersilakan untuk sampai ke pelamin bagi upacara bermajlis dan juga salam restu. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada ayahanda dan bonda pengantin perempuan kita di atas kesedia untuk melakukan upacara itu tadi. Dan seterusnya, majlis juga ingin menjemput dan juga ingin mempersilakan ayahanda dan bonda pengantin lelaki kita, iaitu Encik Asyari dan juga Puan Asyikin, dipersilakan untuk tampil ke pelamin bagi melakukan upacara merencis dan juga salam restu. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada ayahanda dan bonda pengantin lelaki kita. Dan upacara salam restu kita diteruskan lagi dengan mempersilakan ahli keluarga dan juga saudara mara bersama pihak pengantin perempuan kita. Dan dengan ini, majlis dengan segala hormat ingin menjemput dan juga ingin mempersilakan Pak Long dan juga isteri, dipersilakan untuk sampai ke pelamin bagi upacara merencis dan juga salam restu. Dipersilakan. Sekali lagi ingin menjemput dan juga ingin mempersilakan Pak Dokter juga isteri dan juga bonda saudara pengantin perempuan kita untuk tampil ke pelamin bagi upacara merencis dan juga salam restu. Dipersilakan.
mana isteri. Ya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Long. Tania. Terima kasih, Mak Long. Tania. Ni Mak Long datang naik. Oh, okey, okey. Ada ni, mana? Ni. Oh, ni. Tania, semoga ni. Amin. Doakan Mak Long eh. Ya, sama-sama kita. Semoga berjaya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Sama, jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada Pak Long yang telah sedia untuk melakukan acara majlis dan juga salam restu untuk kami. Seterusnya majlis ini menjemput dan hadirin persilakan kepada keluarga wayahan Cik Husain persilakan untuk sampai ke pelamin bagi melakukan acara majlis dan juga salam restu. Dipersilakan.